Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Satria Audio dimanapun Anda berada. Selamat bertemu kembali Bolo. Nah, setelah kita lama sekali tidak bikin video, tidak bikin konten, kali ini kita mulai lagi karena kameramen kami kemarin lagi liburan ke Singapura. Jadi baru balik 2-3 hari yang lalu, makanya kita lagi kayaknya agak kaku juga setelah lama enggak ngonten gitu loh. Nah, kali ini Bolo, kita berada di salah satu tempat di lapangan. Di mana nih? Di Kecamatan Lojanan, di lapangan kantor Kecamatan Bolo. Dan kali ini kita nonton. Kita nonton di acara nih. Acaranya Festival Lojanan. Lojanan Festival 2024 lor ya, kali ini yang disponsori oleh dari Dinas Pariwisata. Kekraf. Pokoknya Dinas Pariwisata lah semuanya pokoknya. Ini kacetnya mungkin dari pihak kecamatan kayak seperti itu. Asik banget setelah kita lama ndak ngonten, pokoknya hari ini langsung kita grebek acara di sini. Dan di belakang ini Bolo, ternyata tenan-tenan UMKM itu banyak sekali ya. Setelah saya hitung tadi, saya masuk langsung hitung itu ada sekitar 25 tenan UMKM yang ada di Kecamatan Lojanan. Banyak banget Bolo ya. Wes keren. Pokoknya kita ajaknya kita nonton. Nah, sama ini kita. Saya tadi bertiga datang sama ini nonton. Kita nonton, pokoknya nonton malam ini. Dan kita coba sedikit ngintip yang ada di EPOH. Kalau biasanya kan kami pakai alat kami sendiri, semuanya kita pas ada konser pakai alat kami semua. Dan saya biasanya yang bagian nguntir-nguntir. Nah, untuk kali ini saya sebagai penonton saja. Asik. Yuk kita langsung ke depan aja. Ke depan Bang ya. Ke depan yuk. Mana foto booth-nya? Foto booth kayak kubus lur ya. Foto booth ini ada 4 sisi, Bolo. Foto booth-nya ada 4 sisi. Pokoknya luar biasa nih, ada menua budaya. Guys, banyak banget tulisan-tulisannya. Kita coba dulu ya. Ini sebetulnya stand yang di sini punya teman sih, punya teman harusnya bisa sih. Nah, ini mau pengebuka barikade, yuk kita masuk aja. Kita gaskan. Selamat sore Bang Arif. Selamat ketemu Bolo. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Ini juga lama banget enggak ketemu nih. Alhamdulillah. Dari mana Bapak? Dari mana? Biasa. Cari hiburan. Kan dengar Mas, kita nonton. Kali ini kita nonton. Kan Ibu kemarin katanya ada festival di Lojanan, makanya setelah saya lama banget enggak ngonten, mau ada kesempatan kita langsung ngonten aja di sini. Dan enggak nyangka teman-teman vendor semua, Lur. Bener-bener vendor semua. Alhamdulillah. Ini dari Avi Production. Ini kayaknya multimedia Mas ya. Nah, ini Bang Arif dari sekarang jadi operator ya. Setelah berapa bulan enggak ketemu sekarang jadi soundman dia, luar biasa. Pegang dua mixer dia. Satu, Pak. Satu. Satu ini aja belum hafal ini, Pak. Nah, kemarin 4 bulan yang lalu saya ketemu abangnya ini. Beliau masih apa kemarin tuh ya? Pasang-pasang LED. Nah, sekarang double operator lighting. Jadi operator lighting. Ya, luar biasa pokoknya kemajuan teman-teman vendor yang ada di Samarinda, khususnya di wilayah Samarinda ya. Ini sangat luar biasa. Ini mixer yang dipakai juga top lur. Pakai Sadis. Nah, mixer Sadis. Ini apa yang di belakang kok ada multimedia, ada TV. Kamera. Oh, ini kamera multicam. Oke, berarti kalau ini untuk tampilan di sana ya. Tampilan di sana, kalau ini live cam-nya. Ya. Ya, siap, sukses semuanya. Ini dari mana nih? Sama aja Pak, satu paket kah? Dari Gian. Oh, dari Gian. Oh ya, Lur, ini O-nya kayaknya Gian ya. Kita cari owner-nya langsung ya. Kita cari owner-nya langsung. Tanya apa? Nanti dulu. Nanti dulu aja. Siapkan jawabannya. Pokoknya kita grebek di acara Festival Lojanan kali ini. Panggungnya ya. Oke, Lur, panggungnya ini
beda sama yang biasanya. Ini biasanya dipakai pagar. Ya. Bahannya biasa dipakai pagar. Coba di sini bisa enggak, Bang? Stainless. Nah, ini panggungnya stainless. Mungkin ini kayaknya dari Arema Raging ya, mungkin ya dari Bang Bakpo kayaknya. Subwoofernya titik, Lur. Ya. Nah, ini Bolo. Subwoofernya cuma memakai 4 kiri 4 kanan ternyata. Enggak tahu tapi kayaknya custom sih. Kayaknya custom. Custom, Mas. Ini tapi emblemnya super. Custom ini. Kalau dilihat dari ini. Nah, Land Rover. Wah. Lenernya menggunakan Cooper Bolo. Tapi ini kayaknya original sih, kalau lenernya original. Tapi kalau dilihat ini custom. Ini subwoofernya custom. Yuk, kita langsung ke sana, ke dapur pacu. Siapa tahu ketemu ownernya di sini. Hey, kita langsung ke dapur pacu dalam aja. Mumpung masih sore. Yang mana? Ya, kanan 4, kirinya 4. Lur, ownernya ada di situ, Lur. Kita langsung temui ownernya aja, ya. Kayaknya lagi sibuk itu, lagi komunikasi sama talent yang mau tampil malam hari ini kayaknya. Ini juga cepat juga perkembangannya ini teman saya ini. Bang Gian, selamat sore. Selamat sore. Selamat. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah sehat. Lur, ini mungkin 3 bulan enggak pernah ketemu ini. Kita 3 bulan enggak pernah ketemu. Yeah. Saya lihat perkembangannya sangat luar biasa. Sekarang garap IO, Lur. Oke, siap. Sekarang siap, IO. Siap. Kalau dulu weddingan, weddingan sekarang udah enggak lagi. Sekarang menggarap event. Nah, ini namanya apa nih? Name tag dulu supaya biar kelihatan kayak IO. Wah, luar biasa. Cakep, cakep, cakep. Sekarang udah ada sistem sendiri. Berarti yang ngoprek ini langsung ownernya ya? Siap. Langsung ownernya sendiri loh, ternyata yang mixing bagian ini. Kapan belajarnya? 3 jam lihat YouTube. Gila pada 3 jam belajar ini, nah, pakai Behringer X32. Ya, dilap dulu kebersihan daripada iman, guys. Kebersihan okay. Daripada iman. Oke. Okay. Ini X32, Bolo. Tuh, X32. Keren. Wuh, canggih. Menggunakan laptop juga. Yang di depan tadi enggak ada yang di depan kayaknya. Coba nanti kita tanya Bang Arif yang di depan nanti sebagai soundman yang ada di sana ya. Kita ke panggung dulu. Sukses selalu, Bang Gian ya. Siap. Apa Lur, kita itu hanya keberuntungan aja. Pasti pen seperti ini kita bisa ngoprek-ngoprek seperti ini. Faktor keberuntungan karena teman juga kita bergeraknya di bidang entertainment juga. Jadi ada dikasih pemenangan lah. Kita anu, Mas. Apa? Sebentar, sebentar. Depan, Mas, depan. Depan mana? Ini saya cek dulunya, Ben. Wah. Sistem Lur. Iya, mixer, ya mixer wisdom. Buat apa ini? Ini kayaknya buat ear monitor, buat ear monitor. Ini juga, wah pokoknya cukup. Kayaknya ini bandnya ala-ala kayak si artis terkenal dari Ngawi, Lur. Ada drumnya, ada kendangnya. Yang orang yang ganteng sekarang kaya itu loh, Bang Denny. Lagu-lagunya kayaknya kayak mirip-mirip itu deh. Monitor, monitor. Nah, monitor. Wah, ya ini kayaknya memang pencinta Hooper kayaknya ini, Bang. Memang ini ownernya pencinta Hooper ya. Pencinta Hooper kayaknya ya. Bas. Oh, enggak pakai backline Bolo. Jadi mengandalkan monitor aktif aja. Ini pakai GS 10. Beda-beda ya? Beda-beda. Ini untuk vokal ini. Biasanya vokal. Biasanya untuk yasinan aja nih. Di sini untuk event. Apa kurang ajar nih ya? Biasanya untuk orang ibu-ibu selawatan ini. Kalau ini, oh ini kelas ini kelas ini, maksudnya udah standar lah nih. Ini spek memang untuk monitor-monitor panggung. Untuk lighting juga bagus, lighting banyak banget.
Lightingnya banyak banget, cuma sayang kenapa dipasang di dalam semua? Harusnya? Ya harusnya di luar dong, karena kecapekan kayaknya. Kecapekan. Wes, oke lah Bolo. Terima kasih ya. Wah ini yang megang Kutai Kartanegara Bolo. Mana tadi? Hilang sudah. Nah, Kekrab Lojanan, Dinas Pariwisata. Mana tadi gambarnya? Oh, ini lor, yang tampil malam hari ini infonya ada si DJ ya, ada DJ Pehol kalau tidak salah. Nah, ini Bapak Dr. Andes Edi Damansyah sebagai Bupati Kutai Kartanegara dan Haji Rendy Solihin sebagai Wakil Bupati. Support dari beliau-beliau ini lor. Jadi, atas terselenggaranya acara di sini, acara kali ini mungkin ya berkat dari bapak-bapak yang ada di atas tentunya yang pokoknya kepalanya yang ada di Kutai Kartanegara lah itu aja wis. Angel lur kaku ngomongnya. Bisa kemana lagi Mas? Kita review panggung sudah firman sedikit. Apa lagi ya? Pokoknya teman-teman sukses aja buat semuanya, buat selaku IO yang mengadakan acara ini, juga seluruh penggiat UMKM sangat luar biasa, mudah-mudahan lancar, jualannya laris, terus event-event seperti ini juga terus bakal ada di wilayah Kutai Kartanegara dan meluas di Kalimantan Timur, biar para pengusaha ataupun IO event organizer, terus ada lagi para vendor-vendor, para rental audio sound system, rental lighting, rental tenda, semuanya biar makin mantap perekonomiannya. Seperti itu Bolo ya. Wes, itu aja ya. Kita sedikit review ini tadi, ada beberapa. Tadi dapur pacu depan sudah, dapur belakang sudah, juga sempat ketemu ownernya. Wes, pokoknya cocok semuanya. Mudah-mudahan acara hari ini lancar. Kita jingkrak-jingkrak bareng nanti ya. Sampai ketemu lagi di lain waktu, mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu aja kayaknya sini. Cepat nanti kalau ada event seperti ini ikut berbaur lagi lah. Itu iya ya. Oke. Tuh. Dari mana kita? Dari sini ya. Es Kratos. Ini seumur-umur saya belum pernah merasakan. Mas, ini kayak Lojanan, pokoknya semua Lojanan lor. Nanti cari aja di Google ya. Ini Sumeci. Wah, ini kayaknya yang berarti Sumeci. Astagfirullahaladzim. Ini Petani Harapan. Oh, ini apa isinya? Oh, kebab lor, kebab. Wah, ini bangso pipe. Iya ya. Ribet-ribet semua ini. UMKM. Dari bangunan luar biasa. Dodolnya lebih luar biasa. Wih, dodol. Ini PK Kepali Taki. Yang lur. Segini gedenya kan ada jualan di dalam. PMI, Mas. PMI ya. PMI. Sebelah-sebelah ya, sebelah sana. Ya. Kita sebelah. Kayaknya rame banget. Aku tadi dihitung sekitar 25, ada 25 tenan. Sebelah bapaknya ini. Ini Esendol dari Purwajaya, semua kayaknya anu berarti Kukar ya? Kutai Kartanegara, istilahnya wilayah Lojanan semuanya. Ada bakso seafood kilometer 8, nah kilometer 8 cari sendiri lho di Google ya. Bakso kilometer 8 nih. Sudah nyala kan? Tadi di sini aneka ini, sosis ya? Jadi bakso tapi suaranya ini lho. Nah, kalau mau raup bisa nih pakai raup ya kan? Bisa, mau rauh. Kok mau rauh? Ini kayaknya telo digoreng dari ini telo goreng, ini dari telur gulung Farida. Nah ya, telur gulung Farida. Oh, nantian banyak lur. Memang event-event seperti ini memang mengangkat UMKM khususnya dari Kutai Kartanegara lor ya, kali ini di wilayah Lojanan semua terangkat gitu loh untuk perekonomian, makanya diadakan event seperti ini, UMKM sudah bisa gabung di sini, tentunya perekonomiannya juga ikut naik. Ajib, program dari pemerintah luar biasa. Waktunya kita sholat maghrib kan ya? Waktunya kita, iya. Ajan. Mau di briefing? Oh, iya.
Ini foto-foto sampan nih. Sampan ada foto-foto di sini, Mas? Kita sepil ya. Oh, foto-foto artis nih. Kayaknya kita udah termasuk kayak, di sini. Kayak Sobat Ngarit ini lain ya. Lain ya. ini. Oke, lanjut. Oke, lanjutkan. Ini loh yang beda dari yang lain. Salah satu hasil karya dari panitia lur ya, plastik dibikin mural kayak gini. Plastik lur, lur plastik dikasih deko, kasih nama-nama gitu, boy. Ganteng ya. Spesial ini, tamu undangan ya. Oh, di sini nanti Pak Bupati, Pak Camat. Gak bisa kita ya. Gak masuk kategori. Kita penonton untul, ya di belakang sini. Di luar pagar lah. Kita berbuat sama teman-teman. Nanti kita ajib-ajib, kita dagem gitu. Oke. Okay. Wes, bola, konek. Magrib.